Nurul Astriani, nama yang diberikan orang tua saya 21 tahun yang lalu. Meski bukan lahir dari keluarga yang berpendidikan tinggi, tak menggentarkan tekad saya untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Saat ini, saya sedang menempuh pendidikan jenjang sarjana di Universitas Kuningan. Sebagai seorang mahasiswa, disibukkan dengan hal akademik adalah hal biasa. Seperti sekarang ini, sedang memenuhi persyaratan mendapat gelar sarjana ekonomi. Bagi saya, masa kuliah adalah wadah untuk membentuk versi terbaik dari diri saya. Mengikuti berbagai macam organisasi, unik kegiatan mahasiswa, dan komunitas memberikan pengalaman dan penambahan soft skill bagi saya. Badan eksekutif mahasiswa misalnya, memberikan kesempatan bagi saya untuk belajar mengenai kepemimpinan dan berjejaring. English Debate Society, unit kegiatan mahasiswa yang memberikan kesempatan bagi saya untuk meningkatkan daya berpikir kritis. Korps Fotokarya Mahasiswa, unit kegiatan mahasiswa dalam bidang public speaking yang membantu saya menjadi public speaker yang baik. Berbicara mengenai public speaking, banyak manfaat yang bisa saya dapatkan. Dengan kemampuan berbicara di depan umum, saya manfaatkan sebagai sarana dalam membagikan ilmu yang saya miliki. Misalnya, menjadi freelance English private dan master of ceremony. Dan tentunya, skill itu sebagai pendukung saya dalam menjadi duta genre Kabupaten Kuningan. Berawal dari Pik R. Al-Ghifari, saya memberanikan diri berdedikasi menjadi duta genre, menyebarkan virus genre di kalangan remaja, agar masa remajanya dapat terselamatkan dari triad KRR. Seks pranikah, nafza, dan HIV/AIDS. Teringat kata Bung Karno, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Begitu pentingnya peran pemuda dalam pembangunan bangsa. Bersama teman-teman PIK R dan Forum Genre Kabupaten Kuningan, kami menebarkan virus genre kepada remaja. Namun bersama genre pula, tak hanya interaksi bersama remaja saja, pun lintas usia kami menerapkan meaningful youth participation. Seperti ikut terlibat dalam mensosialisasikan pengasuhan 1000 hari pertama kehidupan dan stunting. Selama menjadi duta genre, program kerja yang telah dilaksanakan adalah Mentoring Coaching Discussion Movement atau Make the Movement. Wadah bagi remaja untuk mengembangkan soft skill melalui focus group discussion dan mengenalkan academic roadmap untuk meningkatkan kesadaran betapa pentingnya menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Saya, Reka Nurul Astriani, Duta Genre Kabupaten Kuningan, mendedikasikan diri sebagai perempuan yang ikut berperan. Salam Genre!